Nah, kita akan masuki pelebaran jalan. Jadi sekarang jalan ini sudah masuki tahap pengerasan, di mana jalannya sudah sangat rata. Jadi jalan ini sudah seperti di aspal, mengingat sangat rata. Sekarang meskipun kendaraan cukup cepat, tapi debu yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Meskipun demikian, masyarakat masih teman warung menyiram tanah di depannya agar tidak berdebu. Insya Allah kalau jalan ini sudah di aspal, jalan ini akan cukup lebar. Dan juga nanti untuk bahu jalan juga ditimbun. Di sini tidak ada perumahan, jadi mungkin kita bisa agak lebih cepat. Nah, kita lihat debu yang dihasilkan tidak terlalu banyak, meskipun cukup mengganggu bagi masyarakat yang ada di sekitar jalan ini. Kemarin pada hari Senin baru sampai ke masjid ini. Nah, nampaknya sekarang lebaran jalan ini sudah cukup jauh.
hal yang perlu diperhatikan ketika jalan ini sudah diaspal adalah bagaimana kita bisa mengatur kecepatan. Jadi orang-orang yang melewati jalan ini hampir bisa dipastikan bahwa tingkat kecelakaan akan cukup tinggi. Nah, ini adalah deretan truk-truk yang membawa tanah untuk kepentingan lebaran jalan ini. Kita lihat jalan ini rupanya juga dicampur dengan semen. Itulah sebabnya jalan ini tampak sangat kuat. Nah, ini adalah jalan asalnya. Masih belum mengalami pengerasan. Jadi ini adalah truk-truk yang nanti akan mengeluarkan semen. Jalan awal sebelum dari pengerasan yang tadi. Nah, memang dalam kondisi jalan seperti ini debu sangat luar biasa. Batu-batu ini bagi pengendara kendaraan roda dua ini cukup licin, jadi mereka harus berhati-hati ketika melewati tempat seperti ini.
meminta pengemudi mengupayakan agar mereka bisa berada di jalur yang tidak terlalu banyak batu, sehingga tidak terlalu licin.